Hai guys, selamat datang kembali. Ya, Hanum TV The House. Terima kasih klik video ini dan terima kasih juga mendukung yang daripada video sebelumnya terus mampir lagi ke sini. Sekarang hey everybody. So guys, kita tahu sekarang Indonesia lagi dalam perjuangannya, di mana kita tahu sendiri hat-trick Indonesia menyerang situs utama Bahrain sampai sekarang tidak berkutik ya. Dan kalau saya tidak salah, untuk game akan datang Bahrain akan bertemu Arab Saudi, tapi sangat disayangkan Arab Saudi bikin ulah yang menyakitkan Bahrain, sedangkan dia sama-sama Arab ya, tapi saling berantem. Ini sampaikan sepetu-sepetu Arab Saudi pun memberikan surat cinta sama Bahrain. Malah mereka katakan jangan bikin permasalahan yang bikin saudaramu sendiri hancur. Ah, sampai begitu ya kata-kata. Sadis sekali. Apalagi sekarang Arab Saudi pun mendukung protesnya Indonesia sama hal yang dilakukan sama Bahrain. Jadi maksudnya dukungan Indonesia ini bukan biasa-biasa ya. Channel freaking ini bikin nangis Bahrain. Fans Arab Saudi tolak kedatangan Bahrain demi solidaritas ke Indonesia. Ini gamenya belum bermula guys, tapi sudah ditolak mentah-mentah sama Arab ya. Tapi lama-lama lah, let's go to the video. Let's go. هبطه واحده وغلطه. اللعيبه ما قصرت حقيقه، اللعيبه كلها ما قصرت، الحارس ما قصر، الدفاع كانوا مبدعين. Turut mengutuk Bahrain buntut kecurangan saat menghadapi timnas Indonesia, fans Arab Saudi sampai rusak bus Bahrain jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan warga Arab sampai lakukan hal ini demi menjaga nama baik negara Timur Tengah di kancah internasional. Ini Arab Saudi pun ini ya, menolak Bahrain ya. Meski sudah selesai, namun pertandingan antara Bahrain melawan timnas Indonesia terus menyisakan cerita. Cerita yang dimaksud adalah buntut kecurangan Bahrain yang dilakukan aksi kontroversial oleh wasit Ahmed Al-Kaf, di mana wasit tersebut dianggap membantu Bahrain dengan menambah durasi perpanjangan waktu. Setelah insiden kontroversial yang melibatkan tim nasional Bahrain, masyarakat Arab Saudi baru-baru ini menunjukkan kemarahan mereka terhadap tim Bahrain menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan kedua negara di Stadion Arab Saudi. Ini guys, banyak sekali dukungan yang menyatakan bahwa banyak sekali negara menyeru keadilan terutamanya di sepak bola, dan salah satunya Arab Saudi sendiri mendukung Indonesia atas protesnya ke atas Bahrain ya. Dan ada berita menggembirakan juga di mana Arab Saudi sudah kasih jatah tiket super murah untuk fans Garuda ya. Itu ada yang info begitu ya. Wow. Dengan keputusan wasit yang sangat merugikan, banyak pendukung Indonesia menyerukan keadilan. Dan situasi ini menggema hingga ke negara tetangga, Arab Saudi. Penolakan supporter Arab Saudi ketika timnas Bahrain tiba di Arab Saudi untuk laga kualifikasi melawan timnas Arab Saudi, mereka disambut dengan penolakan. Yang mengejutkan, supporter Arab Saudi yang dikenal dengan semangat nasionalisme tinggi berkumpul di luar stadion meneriakan yel-yel yang menentang kedatangan tim Bahrain. Mereka menampilkan spanduk-spanduk yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan yang dianggap curang oleh tim Bahrain. Yang bikin emosi juga tuh ya, ini wasit Ahmed Al-Kaf nih yang bikin orang sangat-sangat marah. Dia seakan-akan menconteng norma Islam di negara Arab, terutama di Bahrain ya. Dia namanya juga Islam, tapi kenapa harus ada begitu? Jadi nampak lah ya, adakah itu Islam bertopengkan uang atau bagaimana? Ya Arab
sendiri menegakkan keadilannya sama integritasnya sepak bola. Aksi solidariti dan dukungan untuk Indonesia. Sejumlah kelompok supporter Arab Saudi memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam bentuk solidaritas terhadap Indonesia. Mereka menggelar acara di luar stadion, di mana mereka menampilkan pertandingan rekaman antara Indonesia dan Bahrain dengan menyoroti momen-momen yang dianggap mencurigakan. Aksi ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan bukan hanya dialami oleh supporter Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Arab Saudi yang mendukung prinsip keadilan dalam olahraga. Banyak ya, banyak sekali negara sekarang yang menolak untuk bermain dengan Bahrain. Gila lah guys. Ini gara-gara wasit sahaja rosak segala hubungan politik. Gila lah ini. Nanti kamu komen di bawah ya.